tipe anak multimedia atau anak animasi atau anak yang bergerak di bidang komputer, jago komputer gitulah. Pokoknya biasanya dia ini bisa yang menguasai namanya software Photoshop, editor, pokoknya editor banget lah. Ya biasanya sih yang namanya dia ini dia pakai kacamata sih biasanya, itu bahkan gue ya kombinasi kayak kacamata sama hoodie gitu sih, jadi kayak jadinya lucu banget gitu. Nah Dianda ini dia tipe orang yang tidak memaksakan kehendak dia, pokoknya dia ibarat dia ngajak orang sekedar ngajak aja tapi nggak maksa. Bukan hanya mempunyai bakat dalam kesenian dan gambar saja, Dianda ini juga mempunyai bakat bisnis dan bisa banget menjual apa yang dia buat. Dia main kualitas dan strategi kerja pintar daripada kerja keras. Orangnya itu seperti orang seperti Dianda ini selalu terlihat sibuk dan dia ini memiliki dunianya sendiri sehingga rada sulit dihubungi, dan kalau balas WA itu lumayan lama guys. Jadi ibaratnya kalian nge-WA Dianda ini